UTC. UTC di mana kata Datuk Sri Usaha Kerajaan tadi adalah di bawah inisiatif New the National Blue Ocean Strategy. Dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Mana kita ada, mana Malaysia, kita ada National Transformation Initiative dan kita ada National Blue Ocean Strategy. That is one thing. Secondly, the concept of innovation. Mana kalau kita nak maju ke hadapan, kita mesti kerja kita mesti berteraskan kepada inovasi. UTC ini adalah simbol kejayaan inovasi yang kita laksanakan. Di Kementerian Kewangan sekurang-kurang kita ada tiga bentuk inovasi. Inovasi teknologi, kita gunakan e-procurement ya, untuk orang masuk tender. Kemudian kita ada inovasi governance apa dia Siti ya? Ini akan dilancarkan pada 15 hari bulan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dari segi UTC Poh ni kelebihannya adalah keluasan lantainya adalah terbesar berbanding dengan UTC Melaka dan juga UTC Pudu. Seluas 157,000 kaki persegi. Yang lain bawah daripada itu. Dan ia menempatkan sebanyak 57 agensi. Manakala di Kuala Lumpur dengan Melaka, di Kuala Lumpur 33, di Melaka 74. Kita meletakkan bilangan agensi itu bukan hanya sekadar dari segi keluasan tapi keperluan penduduk itu sendiri. Itu yang itu sebabnya di Melaka kita ada 74 dan juga di Ipoh 57. Dan ia siap di mana UTC lain 7 minggu. Maknanya cepat siaplah berdasarkan pada sasaran kita. Dari segi seperti mana saya nyatakan tadi, UTC ini bermula pada 24 Disember 2012 sehingga 25 Januari, lebih kurang dalam 1 bulan. Pengunjung yang telah datang ke UTC ini adalah seramai 47,520. Kita lihat bahawa UTC ini adalah satu pusat yang mendapat sambutan yang begitu banyak ya. Dia sebagai satu one-stop center dan kita dapati bahawa mereka yang menggunakan UTC, dia dapati bahawa ia amat mudah untuk kita melaksanakan segala keperluan kita. Dengan sebab itu kita lihat UTC Perak ni yang berkunjung walaupun belum diresmikan 47,520. Kuala Lumpur, ini adalah sehingga 31 Disember seramai 344,603, manakala Melaka 209,671. Jadi kita tahu bahawa UTC ini adalah di bawah strategi National Blue Ocean Strategy. Di mana di bawah National Blue Ocean Strategy, kita dalam proses transformasi negara, kita mesti melaksanakan transformasi community. Dalam tiga kata kita mesti tingkatkan kapasiti community kita. Jadi kita di bandar kita ada UTC, di luar bandar kita ada RTC. Jadi UTC dengan RTC ini mesti ada link antaranya. Bermana ada produk-produk daripada RTC yang mesti dibawa ke UTC atau di bandar supaya dapat memperkasakan penduduk luar bandar dan juga memperkasakan penduduk bandar. Memperkasakan dalam konteks apabila kita berjaya nanti, umpamanya kita bawa produk-produk pertanian ke bandar nanti, bila dah berjaya sampai kepada peratusan yang tinggi, ia dapat mengurangkan kos harga barang kepada penduduk bandar. Manakala di luar bandar, mereka akan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Itu kita lihat dari satu konteks. Jadi akhirnya berdasarkan kepada inisiatif ini, kita berharap bahawa penduduk bandar, penduduk luar bandar akan dapat ditingkatkan kapasiti. Selaras dengan cita-cita kerajaan buat transformasi di mana saya nyatakan the high income economy, high income society, lepas itu high happiness index. That's our target untuk negara kita.
we are identifying the centers. Kita telah melawat ke Kedah. Kita sedang membuat evaluation dari segi kesesuaian penggunaannya. Kita dah identify juga di Pahang dan juga di Sabah serta Johor. Jadi kita dalam proses untuk kita membuat evaluation dan juga pelaksanaan. Pertamanya di Kuantan kita dah mulai, kita dah setuju. Di Sabah pun kita dah setuju. Di Johor pun kita dah setuju. Yang di Kedah ni kita sedang membuat penilaian dari segi saiz bangunan tersebut, sebanyak mana kita boleh menempatkan agensi-agensi. Tapi kita telah buat lawatan semua. By this year? Yeah, this, our target is this year. And then we have established the coordination MIA unit. What was the name? National Strategy Coordination Unit. National Strategy Coordination Unit. NSCU. National Strategy Coordination Unit. Strategy Coordination Unit. So this will carry out the coordination of all the national blue ocean strategy. Kalau the national blue ocean strategy ni, dia punya falsafah satu, kita nak effectiveness, okay. That means, and then kita tak mau libatkan cost yang banyak. So effectiveness with low cost. So whatever that we do, these two principles must be there to achieve the most value from that at low cost. Jadi kita ada beberapa national blue ocean strategy bawah tu. Jadi kita jadi coordinator kepada. Okay. Four. No, for this year we target five. Eh? Five. We target five for this year. So. Including? No. Not this. This one. Don't. This is last year's. This year, kita target five. If we can get more, we will do more. Tapi currently we have identified four buildings. Di Kedah, Kuantan, Johor and Sabah. And we hope the state government yang belum ada tu, belum ada lagi bangunan tu, yang belum ada, they will propose as the building.